Pesta demokrasi telah selesai digelar. Kedua kubu kandidat saling klaim kemenangan. Untuk membedah hasil pilpres, kami sudah terhubung dengan Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan di Balai Kartini, Jakarta Selatan. Mas Jayadi. Ya. Mas Jayadi, bagaimana Anda melihat fenomena saling klaim kemenangan ini, Mas? Ya, saling klaim kemenangan itu kan didasarkan pada hasil quick count ya, dari beberapa lembaga survei yang berbeda. Nah, quick count ini adalah hal yang lembaga-lembaga quick count itu melakukan hal yang sama kan, meneliti atau menghitung pemilu yang sama dengan metodologi yang mestinya juga relatif sama. Karena itu seharusnya hasil quick count-nya itu tidak jauh berbeda atau relatif sama. Jadi kalau ada salah satu ada beberapa lembaga yang hasil quick count-nya itu berbeda dari yang lain atau berbeda dari kebanyakan hasil lembaga-lembaga penyelenggara quick count yang lain, maka pasti ada masalah metodologis di situ. Tentu apakah masalah metodologisnya itu kesengajaan ataukah tidak sengaja, itu nanti harus dicek begitu. Ya, kalau jadi, sengaja memang harus ada proses penghukumannya. Tapi begini Mas, ini maksudnya kita melihat fenomena yang membingungkan karena ya. Dua kubu kan masing-masing saling mengklaim. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, Mas? Padahal kan metode yang namanya metode quick count itu kan kurang lebih sama di semua lembaga survei. Ya, karena ya makanya jadi pasti ada masalah metodologis di situ. Nah, pertanyaannya kemudian adalah metodologi mana yang benar yang dilakukan oleh lembaga survei gitu ya. Karena itu harus dicek menurut saya. Harus dicek kepada lembaga-lembaga yang melakukan quick count itu apakah metodologinya benar. Kalau yang dia lakukan tidak benar, apakah ketidakbenaran itu disengaja? Kalau disengaja, maka juga harus dicari apa motifnya. Kalau motif itu kriminal, itu harus diproses. Yang kedua, capres yang menggunakan hasil quick count yang tidak benar itu juga harus dicek integritas dan juga apakah dia juga melakukan kesalahan atau tidak. Jadi seharusnya kalau lembaga-lembaga survei itu melakukan dengan benar, maka seharusnya hasilnya tidak sama dan seharusnya juga tidak ada saling klaim seperti ini. Pasti ada salah satu pihak yang benar. Ya, baik. Apalagi kalau kita perhatikan hasil perbedaan antara kedua kandidat itu kan jauh, lebih dari 5%. Jadi seharusnya itu hasil yang cukup signifikan berbedanya. Kecuali kalau perbedaan itu cuma sekitar 1%. Mungkin terjadi dispute di lembaga survei yang satu quick count-nya berbeda dan di lembaga survei yang lain juga quick count-nya berbeda. Itu dimungkinkan. Tapi ini harusnya tidak berbeda. Ya, Mas Jayadi, Jokowi ini kan berjaya di hampir atau mayoritas hasil penghitungan cepat ya. Nah ini bagaimana Anda melihat konstelasi di DPR? Ya, di DPR nanti Jokowi akan menggunakan koalisinya untuk mendukung kebijakan-kebijakannya dengan asumsi bahwa koalisi Jokowi yang sekarang masih ramping ya, kurang dari 50%, ini dengan asumsi mereka semua dengan solid mendukung. Tetapi itu berarti bahwa Jokowi masih memerlukan dukungan tambahan karena dukungan koalisinya masih kurang dari 50%. Nah, pertanyaannya adalah dukungan tambahan itu akan diperoleh dari mana? Saya melihat sekali lagi koalisi untuk pemilihan presiden itu berbeda dengan koalisi untuk konstelasi di DPR. Jadi, saya melihat masih tetap ada kemungkinan koalisi merah putih yang sekarang disebut itu ketika berada di DPR masih mungkin untuk berubah. Terutama yang paling mungkin adalah Golkar. Karena ada dua alasan. Alasan pertama, bahwa ada Yusuf Kalla yang didukung oleh sebagian warga Golkar juga di kubu Jokowi. Jadi dia pasti akan melakukan upaya-upaya untuk menarik dukungan Golkar agar mencukupi konstelasi kekuatan koalisi Jokowi di DPR. Kami harus alasan kedua, selesaikan pembicaraan ini. Karena waktunya yang tidak banyak kami miliki, intinya adalah ada kemungkinan Golkar untuk pindah koalisi ya, ke PDIP ya. Iya. Ya, terima kasih. Jayadi Hanan sebagai Direktur Riset SMRC. Betul. Ya, tadi perbincangan kita sudah jelas di situ, dan kita akan ke berita selanjutnya, Rama. Baik.